nada pequeña. Itu kita kupas, nanti kita potong iris-iris tipis-tipis, bikin keripiknya buat nanti kalau kita berbuka puasa buat cemilan biar nggak ini mas bro. Kita potong mas bro, keripik lebih. Kita kasih garam sama air sekitar setengah jam lah atau 15 menit baru digoreng biar renyah. Ini mas bro bikin keripik ubi jalar. Ini mas bro keripik ubinya kita masukin udah 15 menit kita masukin. Nah, ini minyaknya udah panas. Keripik ubi buat cemilan buka puasa. Keripik ubi merah ya, mantep. Cukup sekian dulu mas bro, inilah keripik ubi merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat cemilan buka puasa, mantap.